Kenapa manusia yang paling rapat dengan Allah itu Rasulullah tak zikir macam ni? Malah Nabi ajar zikir terbaik, sedangkan Nabi itu orang yang paling rapat dengan Allah dan menjadi contoh untuk ummah. Maaf, soalan ni bukan nak cari gaduh, just nak dapatkan jawapan. Dia kata, apa dia ajar zikir pelik-pelik? Ah, Nabi tak zikir lagu tu. Lo ni kita siapa perikat Nabi ke duk? Nabi ni kedudukan dia, dia tamking dia panggil. Ni istilah orang panggil. Tamking ni tubuh dia, dia boleh tahan. Ahwa hok mari. Dia ni tengok malaikat tiap-tiap hari. Malaikat beratus ribu kali mari temu dengan dia. Kita ni tubuh lemah. Ha, ni nampak. Apabila tubuh lemah, maka zikir kita jadi kesal tu, jadi tak tahan tubuh. Ada menau, ada gapo. Nabi ni dia, stay. Marilah lagu mana perasaan dengan Tuhan. Ha, tak apalah. Kita ni, sebab tu ulama kata, apa amal zikir kecil-kecil je saja, maka sebab tu. Sahabat-sahabat dulu, wirid dia adalah baca Quran. Kerana apa? Kerana guru dia adalah Nabi. Dia pakai baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. 30 juzuk. Maka kita ni, muka guru kita bukan Nabi. Orang lemah juga. Maka kalau nak zikir Quran, berat sangat. Kita wisau ayat ya. Kita wisau perkataan. Allah pun tak boleh nak tanggung dah. Dia zikir Allah tak tanggung dah. Pas nak zikir dengan Quran. Nah, maka tak boleh kiyah Nabi dengan kita. Nah, lagu tu. Maka zikir yang Nabi ajar. Ya, Nabi ajar syariat, betul. Hak tu hak paling baik, betul. Nah, cuma setiap ilmu itu ada ahli dia. Sebagaimana ahli hadis, Nabi tak ajar hadis hasan, hadis sahih. Ada Nabi ajar. Nabi kecek haza hadisun sahihun. Ada Nabi sebut itu. Menurut mustalah ilmu hadis Nabi sebut. Maka sebagaimana ilmu-ilmu lain juga ada rekod eh dipanggil. Rekod eh untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Hadis ke dalam ilmu fiqh ada istilah dia, dalam ilmu ghani pun ada cara-cara dia. Maka dalam bab zikir pun ada cara-cara dia. Nah. Yang ambil daripada mana? Ambil daripada hadis-hadis dan pengalaman-pengalaman guru. Nah. Wallahu a'lam. Kata ustaz tu, dia kata kita ni nak berdoa, nak berzikir dengan hak Nabi, jadi tak padan dengan kita. Dia tu Nabi. Ha gitu. Dia tu Nabi. Kita ni umat dia. Jadi tak padan dengan kita nak berzikir dengan hak dia ajar tu. Sebab itulah dia kata kita kena berzikir hak ringan-ringan. Sebab tak boleh berzikir hak berat-berat macam Nabi tu. Kita dengar sekali nampak macam, oh betul juga. Kita dengarlah. Padahal itulah perkataan kadzab, perkataan yang paling bohong sekali dalam agama. Sebab apa? Sebabnya kita nak jawab. Dengar baik-baik ni, nak jawab ni. Baik. Sebab yang pertama sekali, sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tuhan sebut dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21. Boleh jadi ustaz ni dia lupa ayat ni, boleh jadi sebab mungkin makam dia tinggi sangat. Sampai terlupa ayat ni. Apa makna ayat tu? Laqad kana lakum fi rasulillah, pada diri sesungguhnya, la qad, la bitahqiq, qad bitahqiq. Dua ni orang ngaji bahasa Arab cukup-cukup faham. Dia panggil taukid dan tahqiq, perkataan penguat. Sampai kita kena terjemah demi sesungguhnya. Kalau ada wow sebutir tu, kuat lagi. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Ini laqad kana lakum, sungguhnya, demi sesungguhnya, pada diri Rasulullah itu ada contoh yang paling baik. Baik. Soalan pertama kita nak tanya baliklah ustaz awak sebut ni. Kalau amalan yang Nabi ajar tu berat, sebab apa Allah Ta'ala nak utuh Nabi di kalangan manusia? Tahu dah berat. Dan sebab apa Nabi ajar kepada sahabat? Sahabat tu sebelum dia jadi sahabat tu, dia jadi orang biasa dulu. Lepas tu Nabi ajar dia dengan agama, dia ikut agama, dia ikut syariat Nabi, dia ikut apa Nabi kata. Sebab tu dia jadi generasi yang terbaik. Dia nak banding dengan kita, baik dia lah. Nabi mengaku, ana basyarum mislukum, aku manusia sebagaimana kamu. Aku ni yuha ilaik, Tuhan beri wahyu kepada aku. Tapi kamu lam tuha ilaik, kamu Allah Ta'ala tak beri wahyu. Kita semua Tuhan tak beri wahyu. Jadi kalau bab zikir ni, kalau boleh reka, sebab dia nak kata bahawa boleh kita berzikir, kalau kita reka berzikir kita tu boleh.
Ha, sebab apa? Sebab kalau nak zikir dengan hak Nabi tu, jadi berat. Berat apa? Nabi, sahabat sentiasa tanya dia, ayu a'malu afdal, amal apa yang paling afdal Rasulullah? Rasulullah ajar kepada sahabat semua ni, semuanya zikir mudah-mudah. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Hadis mana tu? Hadis Bukhari, lah sekali. Kalau orang ngaji Bukhari, hadis ni dia mesti simpan. Lah sekali, dia akan buat jamu, nasi biryani hari tu. Dia panggil semua toksyah-toksyah besar. Dia panggil semua maulana-maulana. Kalau dia Pakistan, dia akan syarah hadis tu saja sehari. Mari maulana ni, maulana hebat-hebat, ngaji puluh-puluh tahun. Otak ni, macam hadis, macam komputer, tekan keluar, tekan keluar, tekan keluar. Dia baca hadis kalimatan khafifatan fil lisan sakilatan fil mizan Pakistan kan? Dia baca bunyi gitu lah. Ha. Apa makna dia? Kalimatan, dua kalimah. Dua kalimah Nabi kata. Kalimatan khafifatan fil lisan. Ringan disebut di lidah. Tapi ringan di lidah, berat di atas timbangan. Nabi sebut gitu. Apa dia? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ha. Nabi kata ringan di lidah. Ya awak kata payuh tu sebab apa? Payuhlah sebab khatuk guru dia ajar banyak tu. Khatuk guru dia banyak lagi ni. Khatuk guru dia hebat lagi. Lebih pada Nabi lagi tu. Sepatutnya khatuk guru dia tu bawah lagi daripada Nabi. Bawah lagi daripada sahabat. Dan mungkin tak ada masuk dalam nas langsung. Mungkin tak ada masuk dalam riwayat langsung. Boleh dia kata hak ni, hak Nabi ajar ni jadi berat. Satu hujah. Yang keduanya, Allah Ta'ala tidak membebankan kita dengan apa sahaja ibadah. Cuba kita tengok ibadah kita. Satu-satu. Solat. Sembahyang. Sembahyang ni satu ibadah yang Allah Ta'ala bagi kelonggaran. Bagi orang yang sakit, diri boleh duduk. Duduk boleh. Melentang pun boleh. Tak boleh gerak apa, mata je boleh gerak. Boleh sembahyang dengan mata, boleh. Otak ingat lagi ni, ingat lagi. Mulut boleh bercakap lagi. Cuma badan tak boleh bergerak. Kepala boleh bergerak sikit-sikit. Ah, boleh isyarat dengan kepala. Oh, kalau kepala tak bergerak, mata pun tak bergerak. Mampu kerah lah tu orang panggil. Betul ke tak? Bahasa Kelantan je, gitulah. Mata pun tak bergerak, apa nyawa pun tak mati. Bila mati, tak syarat dah. Ataupun koma pun tak syarat dah bagi dia semayang. Sebab semayang ni kena berakal. Baik, kalau musafir jauh-jauh, payah nak berhenti solat masjid musim-musim COVID ni. Nah, tusuh apa semua sekali. Kita boleh bawa sejadah, boleh semayang di rata-rata tempat. Jangan semayang jalan orang, sudahlah. Kalau penuh, nampak penuh RNR kita semayang berhenti bawah pokok. Saya tak masuklah surau RNR kalau saya musafir. Saya semayang bawah pokok. Sebab apa macam-macam RNR tu? Nah, musim-musim COVID ni lagi lah. Baik kita berjaga-jaga. Kita berhenti parking sekejap. Kita semayang bawah pokok. Kita buat penghadang sikit depan tu. Semayang mengadap pokok ke apa ke. Mengadap kiblat lah, bukan mengadap pokok. Tiga orang kerak ni, nyanyi pula ni. Nah, mengadap kiblat pula sebab Allahu Akbar. Nah, nampak tu? Lepas tu boleh qasar. Jamak dan juga qasar. Itu kemudahan. Kemudahan bagi kita. Katakanlah kita memang tak boleh nak pergi dah, tak boleh dah. Dengan jamnya tepi jalannya tak boleh berhenti apa tengok jalan, tengok jam Allah nak masuk waktu dah ni. Nak masuk waktu dah ni. Macam mana nak habis waktu dah kita ni, nak habis waktu dah. Waktu ingat nak jamak takhir tadi. Tiba-tiba takhir pun tak boleh buat. Macam mana ni? Tak boleh buat tu macam mana? Kalau betul-betul ada keuzuran yang begitu, kita boleh semayang pada waktu yang lain tu. Dengan semayang zuhur dan asar. Kita boleh semayang maghrib lepas tu, semayang zuhur dan asar. Itu disebutlah riwayat. Tapi jangan doa amal begitulah orang kita ni. Sebut begitu dah amal lalu. Saya kata tu bila darurat betul-betul. Nah, tapi jamak ni bukan darurat. Nah. Jamak ni hadiah pada Allah Ta'ala pada kita. Kalau kita mau sampai, kita kena ambil hadiah Allah ni. Nah, tapi kalau betul-betul kita tak boleh nak pergi dah, jalan pula jam, mana tahu banjir depan, kita sekat apa ke, tak ada tepi kiri kanan, tak ada nak semayang, tak boleh laluan orang, contoh, kita boleh semayang atas kenderaan. Oh, kiblat kat mana ustaz? Tak apa, kita Allahu Akbar dulu. Itu kelonggaran bagi kita. Puasa pula. Puasa. Sakit, musafir boleh buka puasa. Terang-terang, wa in kuntum maridan aw ala safarin. Kalau kamu marid, kamu sakit, tak boleh nak puasa. Sakit termasuklah perempuan yang bersalin, perempuan yang menyusukan anak, ataupun perempuan yang mengandung. Dia boleh puasa, dia tak ada hit, tak ada apa. Tapi dia mengandung, dia boleh buka puasa sebab anak dalam kandungan tu lebih dijaga lagi. Nyawa tu lebih jaga lagi. Lepas tu, kamu ganti pada hari lain. Musafir jauh, nak pergi jauh, contoh pergi Mekah.
Naik di sini, Kuala Lumpur ni, sampai di sana tu kena tambah lagi lebih kurang 5 jam, 4 jam puasa. Menyebabkan puasa tu belah-belah jam. Kalau orang kecil manis tak boleh tahan. Betul. Orang kecil manis kalau gula kuranglah tubuh dia letih. Dia buka puasa lah. Walaupun dia nak pergi umrah, melakukan umrah. Boleh faham ni? Saya, murah bulan puasa. Hari tu kena sekali. Musim panah ni, dia panah lama. Puasa lama. Sampai 16-17 jam. Kita pun tengok jam, kata, hey, ni siapa ni, tak buka lagi ni. Kita dah puasa banyak dah ni. Kan waktu dia berubah lah. Atas kapal terbang tu. Pada dia kata, cik nak makan? Kepuasa. Saya kata, nak makan? Kejut lah sebab saya. Pakai kepiuh helok janggut dia. Boleh jadi dia fikir gitulah. Kita pun bakal. Dia kata, ustaz boleh buka. Kata, kita hadiah daripada Allah ni. Kita mau sampai jauh ni. Awak sampai sana, 5 jam lagi awak kena puasa. Cuba awak bayang. Mana puasa kita lebih waktu. Kalau kecil manis, bahaya ni. Oh, dia kata gitu kau. Habis pakai order. Satu kapal terbar tu pakai ikut mazhab saya gitu. Dah, bukan nak seorang buka puasa, tapi bila sampai tu dia nak pungut beg dia lagi satu hal, nak bergaduh dengan Arab lagi, lepas tu nak beratur panjang-panjang, nak cok pasport lagi, tu akan letih. Nah, kalau kita buka puasa, saya ni mutawih waktu kan bawa orang, kalau saya letih, jemaah habis letih sama dengan saya, siapa nak urus? Saya pun istihak lah, saya makan lah buka puasa. Nampak ustaz sebelah tu pun dia makan juga. Lepas saya makan, mungkin dia tak puasa dah, saya rasa, tapi nak makan tu malu. Sebab saya nampak dah dia nak masuk-masuk kapal terbang tu, mulut dia duduk. Ha, kata tak puasa Datuk ni ni. Cuma nak order makan tu rasa malu lah. Bila ada geng, ada kawan tu boleh buka puasa sama. Itu keringanan dalam ibadah. Jadi mana kata Nabi menyusahkan dan memayuhkan? Tidak ada. Allah Ta'ala sebut lagi dalam dalil dalam Quran. Kalau kita tengok dah. Allah Ta'ala sebut lagi. Ha. Di antaranya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajahidu fil haqq wajahidu fil haqq jihad wajtabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata ibrahim wasammakum muslimina min qabl wa fi hadha tapaka akhaya saya nak ambilnya wama ja'ala alaykum fid din min haraj. Maha benar perkataan Allah ni, dia tidak menjadikan untukmu agama yang menjadi keberatan dan kepayahan. Tidak. Maka pendapat yang mengatakan bahawa zikir yang Nabi ajar tu tak boleh kita nak amal begitu, sebab apa? Kalau kita amal tu jadi berat, kita jadi lain tubuh kita tu, semua mengarut belaka. Semua dia nak halalkan zikir tarikat-tarikat yang direka, yang tidak ada unsur, yang tidak ada asal daripada Nabi SAW. Kerana asal kepada ibadah tu haram dulu. Ada dalil baru boleh buat. Dia lain dengan makanan, lain dengan perkara-perkara lain. Perkara lain asal haruh dulu. Asal dia haruh dulu. Ada dalil baru jadi boleh buat. Tapi ibadah tak boleh. Sebab ibadah ni hanya kena ikut Nabi. Ibadah ni hubungan kita dengan Allah SWT ni, kita kena ikut Nabi saja. Boleh faham tu? Itu jawapan untuk orang yang berkata bahawa zikir Nabi ni berat sangat. Kita minta supaya ucapan-ucapan mungkin tak patut dikeluarkan. Kena bertaubat dengan Allah SWT. Sebab apa? Sebab yang Nabi ajar pada kita, itulah yang terbaik untuk kita bekal bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang banyak manfaat bagi kita. Nabi ajar walaupun sikit. Nabi ajar walaupun nak makan bismillah. Kita bismillah. Kita ikut Nabi. Nabi ajar kita astaghfirullah wa atubu ilaih. Tak panjang pun. Astaghfirullah. Kita baca astaghfirullah. Sebab Nabi ajar. Nabi selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi ajar kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ibrahimiyah. Kita baca. Nabi ajar. Tak perlulah kita ambil selawat-selawat datang mari pada mana. Kalau mari daripada mimpi orang lagi teruk. Cukuplah dengan apa yang Nabi ajar supaya hidup kita tenang. Boleh hamah dengan Nabi.